Pemain tengah warisan negara yang baru didaftarkan yaitu Nuilaini. Tidak melihat persaingan antara pemain senior dan muda sebagai halangan dalam Kem Harimau Malaya. Katanya, suasana cukup harmoni dan kesemua 27 pemain yang dikumpulkan dalam Kem Latihan Pusat di Padang Seri Gelam cukup mesra. Setakat ini semua baik. Tiada benda buruk untuk diperkatakan. Saya berharap dapat bersaing untuk menjadi pemain yang penting buat pasukan, katanya ketika ditemui pemberita di Johor Bahru pada Ahad. Baru berusia 20 tahun dan dilahirkan di Jyväskylä, Finland, Nui mengakui wujud perbezaan bermain di liga dan pentas pasukan kebangsaan. Gaya permainan agak berlainan dengan di Finland yang lebih teknikal manakala bola sepak di sini pula menerapkan kepada maju ke depan, ujarnya anak kepada Farid Baharin yang merupakan penduduk asal Kampung Batu Laut, Tanjung Sepat, Selangor. Untuk rekod, dalam usia 20 tahun, Nui sudah pun mempunyai pengalaman yang cukup baik beraksi dalam saingan kompetitif di Eropah. Sebenarnya, ini bukan pertama kali Noah dipanggil sertai skuad kebangsaan. Setelah sebelum itu Noah pernah menerima tawaran tersebut bersama pasukan bawah 20 negara. Peminat bola sepak tempatan cukup teruja melihat barisan pemain yang menyertai pasukan kebangsaan kali ini kerana terdiri gabungan tempatan, kacukan serta kehadiran dua pemain naturalisasi baharu iaitu Paulo Jose dan Hendrik Dos Santos. Namun begitu, kehadiran pemain kacukan Malaysia Finland, Noah Alain Paling menjadi bualan dalam kalangan peminat. Pemain yang berusia 21 tahun itu pernah dipanggil menyertai kem latihan skuad bawah 22 tahun negara. Bagaimanapun, beliau tidak dapat beraksi dalam saingan sukan setahun. Lepas disebabkan masalah dokumentasi, pengendali negara, Kim Pan Gon kemudian memanggil semula pemain yang berpangkalan di kelab SJK Seinäjoki, Liga Finland itu, kerana memiliki ciri-ciri pemain berkualiti apabila kerap memantaunya menerusi rakaman video. Dia pemain muda tapi berpengalaman apabila beraksi di divisyen pertama di Finland. Malah saya lihat pemain itu berpotensi terutama bermain di posisi tengah bertahan dan kekuatan tersendiri apabila kerap beri tekanan terhadap pemain lawan dan kualiti itu yang saya inginkan, kata Pan Gon dipetik dalam berita harian. Berdasarkan senarai pemain yang dipanggil, Pan Gon telah mengekalkan seramai 9 daripada 23 pemain yang telah membawa skuad Harimau Malaya layak ke separuh akhir Piala Mitsubishi Electric AFF 2022 pada Januari lalu. Antara pemain baharu tempatan dipanggil kali ini ialah penjaga gol, Damin Lim dan Sheikh Ishan Nasril Sheikh Azman, Fayad Zulkifli Amin, Daniel Ting dan Feroz Baharudin. Skuad Harimau Malaya akan turun beraksi untuk perlawanan antarabangsa Tier 1 yang pertama menentang Turkmenistan pada Khamis, 23 Mac 2023 di Stadium Sultan Ibrahim, 10 malam sebelum menentang Hong Kong bagi aksi kedua pada Selasa, 28 Mac 2023 di Stadium Sultan Ibrahim, 10 malam. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.